Oke, sahabat angler, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya baik-baik ya. Iya, Ketemu lagi dengan saya. Kita sekarang tanggal 9 November ya. Iya. 9 November 2020. Iya. Hari ini kita akan mereview lagi satu buah joran nih. Ini mungkin udah produk lama ya, mungkin juga udah pada tahu ini produk dari Sihab. Pihak Explorer untuk UL ya, ini produk lama, cuman saya akan mereview lagi nih ya, produk lama untuk UL. Di sini yang Explorer bukan yang SP ya, ini yang seri lamanya ya. Tim Sihab Explorer tipe 662 ULS, ini tipe spinning. Nih kita ada 3 tipe, di sini ada 662, 632 dan 682. Nih, kita akan review satu-satu. Kita udah berapa hari ya belum upload video nih, Bos. Kali ini kita akan kembali ngupload lagi, tapi masih di joran dulu ya. Nanti reel-nya kita akan nyusul. Saking sibuknya nah, jadi belum bisa nge-review. Ini dia. Mantap. Ini model Japan style, warna bat Evanya di loreng ya. Iya, dia loreng. Emang loreng gua bilangnya bukan loleng ya. Loleng ya. Kita kan cadel biar kayak kita lagi di hotel, enggak kayak kalian makan di pinggir jalan gitu ya. Loreng. Nih, reel setnya dia apa nih? Reel setnya dia belum Fuji. Oke. Modelnya seperti ini. Ini dia line weight-nya 2 sampai 6 lips. Ini yang tipe 632 ya. Nih itu. Dia bahannya karbon. Seperti biasa karbon hollow. Karbon hollow. Ring width-nya dia yang bawah Fuji. Fujinya Fuji Con Fuji O. Ini produk dari tim Sihab. Nah, ini atasnya dia ringnya ada 3, 6, 7, ada 8. Ada 8 ring width. Yang ini panjang 89, yang ini 189. 632 panjangnya 189. Ini buat para pencinta UL nih, kita rekomendasikan nih, banyak juga pemakai ini ya. Nih, buat para pencinta UL, pokoknya rekomend banget nih. Ini yang 632. Jualan apa nih, Bang? Nanya baik lo, baru dateng, kek. Yang 632. Nah, nasi padang. Ceban ya. Satunya. Iya. Buat kalian yang mau beli nasi padang 10.000, bisa hubungin langsung aja. Nih, Kamal, orang gila. Hubungin aja, kontaknya di bawah 0821-11 jam berebut. Ya, atau jam berebut pokoknya. Harga nasi padang 10.000 hanya di sini. Di tempat lain nggak ada. Mau pakai sayur apa aja 10.000. Kita promosi juga ya. Sejak kapan ada di padang? Oke, gitu aja nih. Pokoknya buat kalian, pencinta UL ya. Casting-casting, kita ada yang ukuran 662. Untuk harga ini di bawah 500, Bos, sangat terjangkau lah dengan kualitas barang yang bagus gini. Oh iya nih, kemarin juga banyak nih sahabat angler kita yang beli tipe Explorer tapi tipe yang SP-nya ya, SP. Bang, kok bahannya gampang banget patah? Sebenarnya ini kalau UL bukan masalah dari kualitas bahan ya, mungkin kesalahan dari human error atau mungkin kesalahan dari pabrik. Kadang begitu. Enggak semua produk dari UL itu gampang patah. Kemungkinan waktu mau casting, mau mancing, mentok atau apa, itu juga bisa kita enggak tahu ya. Enggak mungkin buatan pabrik itu gampang patah. Emang pasti ada salah satu kegagalan dalam pabrik. Tapi tidak semua produk ya, buktinya
kita sudah laku berapa banyak produk, yang bermasalah itu hanya sedikit. Jadi apabila buat sahabat angler yang dapat barang kurang bagus, ya mungkin itu Anda kurang beruntung. Tahu. Jadi beli lagi. Iya. Oke, gitu aja ya. Mungkin untung ya. Nih, ini yang tipe berapa nih? 662. Yang tipe 662 198. Ini tipenya sama aja. 26 lips. Yang lain sama. Ya. Ini yang 662 ada 682. Yes, untuk harga di bawah 500 bos, kita sudah termasuk packing pipa dan bubble wrap ya, jadi sangat aman. Apabila dalam pengiriman patah, bisa kita retur bos, bisa langsung kita gantiin. Jadi nggak usah takut kalau belanja di kita ya. Gitu aja. Buat kalian yang mau langsung belanja produk ini, bisa langsung aja. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung klik aja atau mau hubungi offline kita WA, saya nanti ada taruh juga di bawah. Oke, gitu aja. Untuk hari ini baru ini aja saya akan reviewnya. Next kita akan review produk lain lagi ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video yang saya berikan nanti. Oke, gitu aja. Salam strike, salam satu hobi. Salam.